Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan untuk kalian yang bergabung di channel ini, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe di bawah ini. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan AOM Giant Boss Battle yang stage 5 ya. Nanti saya akan coba yang di stage 6-nya di video yang berbeda supaya nggak kepanjangan. Oke, di sini saya akan menggunakan Madara. Oke, untuk link boardnya saya belum buka kunci. Dan untuk MR-nya itu masih level 1. Dan untuk VR-nya udah up level 8 semua ya. Dan untuk cut yang saya pakai di sini, ini kita sort by attack ya. Nah, ini udah attack yang paling tinggi yang saya pilih. Dan untuk toolsnya juga ini tool yang paling tinggi ya yang saya punya. Untuk AOM ini kalian fokusnya ke attack ya. Oke, mari kita coba ya. Nah, di sini attack-nya up menjadi 38.000 ya. Oke, mari kita coba. Semoga bisa ya. Sate, aragatte miseru. Langsung ulti. Oke. Serang aja terus ya. Jangan kasih ampun. Di sini asal kita punya VR apinya. Tapi hati-hati ya. Soalnya Madara ini dia mudah KO. HP-nya udah mulai habis ya. Hati-hati aja. Oke, langsung. Aduh, masih. Oke, selesai juga. Oke, kita lihat apa bisa. Ya, 1 menit 18 detik ya. Oke, siap. Oke, intinya tadi itu kita up attack-nya ya. Dan di sini kalau kalian punya Madara, itu yang paling efek itu yang apinya, VR apinya itu. Oke, nanti untuk next video saya akan buatkan yang stage 6-nya. Untuk Giant Boss Battle. Ini juga waktu yang diperlukannya 1 menit 20 detik ya. Jadi sebelum 100 detik udah harus selesai. Saya rasa sekian dulu. Untuk next video akan saya buat secepatnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.